Aman. Ada Zoom boy, pakai Zoom. Mas, komentarnya dong pertandingan kali ini. Ya pastinya pertama ucap syukur bisa mencapai cedera, memang pertandingan cukup ketat juga, dan memang Kenta juga bermain dengan baik, dia bisa menguasai pertandingan di mana set kedua dan ketiga. Di balik itu juga ya, saya melakukan banyak salah sendiri, dan dia nggak bisa keluar dari tekanan sedikit ke sedikit. Kendalanya gimana mas, pertandingan kali ini mas? Lebih ke diri sendiri aja sih maksudnya, yaitu tadi kurang bisa fokus menerapkan permainan juga, dan ya pastinya juga Kenta juga kita udah beberapa kali ketemu dia sebelumnya, kita juga sama-sama tahu, tapi memang kendala di match hari ini lebih ke diri sendiri aja sih. Dengan hasilnya gimana ya, gitu dilakukan di depan Paris kan, ini kan juga turnamen yang sama yang bisa panggil buat dengan hasil ini nggak tahu sih. Ya nanti juga ya jujur kalau ditanya semua pertanyaan ya nggak tahu juga jawabannya gimana, nanti bakal kayak gimana, tapi memang ya pasti berpengaruh juga, tapi memang nggak mau terlalu mikirin kesana juga, karena dia apa diskusi lagi juga sama semua tim yang terlibat di buat Olimpik tentang ya beberapa turnamen terakhir ini memang sudah saya sendiri juga nggak puas, jadi pasti apa ya ya ekspektasi dari fans kan pasti tinggi ya, dan sekarang pusing cukup cepat, gimana ntar ngadapin kayak komen netizen yang negatif-negatifnya? Gak baca-baca juga. Ginting rankingnya kan turun ke 9 ini pengaruh ke Olimpiade untuk Sidi, kamu sendiri memikirkan itu lagi? Ya enggak sih, maksudnya enggak mikir ke sana lah, memang fokusnya dari kemarin juga apa yang bikin puas kan, kalau meskipun menang kalah tapi mainnya puas juga, bagus juga, tapi ya dari turnamen terakhir, beberapa turnamen terakhir enggak sesuai dengan harapan itu, jadi ya kalau ranking ya maksudnya kan dari performa bagus, main bagus juga nanti juga ikutin, tapi ya inilah kejadiannya. Nextnya gimana tim, gue sekali kan? Masih belum. Thank you.